Assalamualaikum. Hai guys, kita mau ke Al-Azhar Bintaro mendampingi Fadia tanding silat Albin Open. Tapi sekarang kita lagi di Granada BSD. Lagi sarapan dulu guys sama soto ayam ceker. Udah SD 03. Fadia pesan apa, Fad? Sup-sup. Fadia sarapan sup-sup. Enak gak, Fad? Wah, yummy. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Yang kami hormati Kepala SD 05 Pagi Jakarta yang diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Karneka, Kepala SD 17 Bintaro, Kepala TKI Al-Azhar 17 Bintaro, Kepala Takmir Masjid Al-Azhar Bintaro, Bapak Haji Musli Rafili, Kepala Sampras Kampus Al-Azhar Bintaro, Bapak Samsul Haji, Kepala Bidang Dakwah dan Sosial Bapak Dr. Haji Zahruddin Sultan MA, Kepala Pengawas SMP dan SMA Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar 3, dan Ketua Divisi Tangerang Selatan Bapak Tommy Patria Edwardini, serta Ketua Yayasan Abang Pok Sahabat Anak Ibu Nur Asia Umar. Air beriak tanda bagaikan, air tenang menghangatkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalli ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Dengan segala kasih dan sayangnya memberikan kita segala nikmat sehingga pada pagi hari ini Sabtu 2 dan selanjutnya simbolis dibukanya gelanggang. Dilanjutkan dengan doa penutup dan diakhiri kembali dengan pertandingan selanjutnya. Baiklah seluruh hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan juga selamat untuk meraih juara. Yang belum juara jangan bersedih ya. Tetap semangat latihannya untuk persiapan kejuaraan tahun depan. Sebelum mengakhiri silaturahim ini, izinkan saya berpantun. Boleh berpantun gak nih? Boleh. Bilang cakep ya. Yeah. Jalan-jalan ke kebun Bang Mamat. Cakep. Pipi benjol karena lebah yang menyengat. Dengan olahraga pencak silat, badan sehatmu semakin kuat. Dua kali ya. Yeah. Hari ini metik buah mangga. Makan nasi pakai sayur nangka. Cakep. Ayo setiap hari berolahraga agar badan bugar, hati bahagia. Sekian dari saya, selamat bertanding dan meraih prestasi yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Open pencak silat 2019. 3 kali Pak. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Ya Alhamdulillah. Bismillah. Silakan foto bersama dulu mungkin. Foto bersama dulu sebelum kita akhiri dengan penutupan doa acara pembukaan pada pagi hari ini. Beri senyum yang ceria pada siang hari ini semuanya. Ya. Berhadapan dengan Aisyah, Fadia, SD 05 mana nih? Biru. Lawannya. Panggilan pada Silat Sumpit Biru. Iya. Ya, nggak seru. Aisyah, Fadia. Kita dibagi dua aja langsung ya. Panggilan pertama pesilat sudut merah Devi Putri Sukma dari SD 05 Pagi Jakarta. Ya WO lagi nih kayaknya. Panggilan kedua pesilat Devi Putri Sukma. Nggak seru dah. Dari SD 05 Pagi Jakarta. Panggilan ketiga pesilat Devi Putri Sukma dari SD 05 Pagi Jakarta. Keputusan pemenang dikarenakan Devi Putri Sukma panggilan ketiga tidak hadir, maka pertandingannya dimenangkan oleh Aisyah Fadia dari SD 15 Tangulang dengan menang UD. Waduh, nggak seru deh. Pengambilan sertifikat Albin, stempel. Udah. Ya, kasih ya Pak. Ya. Sudah ngambil sertifikat. Hai guys, abis dari Albin kita minum dulu si boba. Ya Pak. Kocok-kocok dulu guys. Enak Pak. Udah Pak, minum dong. Pak. Ya. Yeah.